close till I get up. Time is barely on our side. Hai sobat YouTube, di video kali ini kita akan membahas motor Matic 350 cm kubik dari pabrikan Honda, yaitu Honda Forza 350 versi 2021. No, I don't wanna waste what's left. Skuter Matic bongsor Honda Forza 125 dan 350 disebut setelah sebelumnya merilis Forza 750. Kedua motor ini dijadwalkan masuk pasar pada awal tahun 2021 dengan target Asia dan Eropa. Honda Forza 125 dan 350 terbaru yang juga dipasarkan di Indonesia dengan pilihan mesin 250 cm kubik, sebelumnya dipamerkan pada pameran otomotif Bangkok International Motor Show pada Juli lalu. Honda menyebut kedua model ini akan menjadi salah satu unggulan pabrikan Jepang di segmen skuter Matic. Secara tampilan, Forza terbaru mengalami sedikit penyegaran termasuk desain ulang fairing depan dan belakang, rear side panel, penutup mesin baru, dan kaca spion baru. Meski penyegaran ini terlihat minim, namun Honda mengklaim penyegaran tersebut memiliki aerodinamika yang lebih-lebih baik. Honda Forza 350 dibekali mesin baru dengan kubikasi 330 cm kubik. Menggantikan mesin 279 cm kubik model sebelumnya, mesin ini menghasilkan daya sebesar 28,8 bhp pada 7500 revolusi per menit dan torsi 31,5 nanometer pada 5250 revolusi per menit. Selain mengubah bore dan struk, Honda juga menggunakan crankshaft yang lebih ringan pada mesin Forza 350. Valve dan throttle body juga lebih besar. Honda mengklaim model ini bisa melaju hingga kecepatan tertinggi 137 km per jam. Secara desain, Forza 350 mirip dengan tampilan saudaranya, Forza 125. Hanya saja, pada kaca pelindung depan lebih besar, 180 mm. Forza 350 dilengkapi dengan fitur Honda Selectable Torque Control, HSTC, yang juga diterapkan pada Honda Forza 125 dan Honda CB350. Fitur ini memiliki fungsi untuk memantau dan menjaga traksi ban belakang. Honda juga menawarkan opsi fitur smartphone voice control. Kedua skuter itu menggunakan ban 15 inci depan dan 14 inci belakang dengan rem cakram pada keduanya. Kedua skuter itu ditawarkan dalam pilihan ABS maupun standar. Untuk suspensi, menggunakan suspensi teleskopik depan dan shocks ganda belakang. Di Indonesia, Honda Forza dipasarkan dengan mesin 250 cm kubik. Motor ini merupakan yang termahal di jajaran skuter Matic Honda dengan harga Rp83,81 juta. Motor ini bersaing dengan Yamaha X-Max yang sama-sama menggendong mesin 250 cm kubik. Sekilas tak ada perbedaan signifikan dengan Forza 250. Walaupun jika ditilik lebih dekat, terdapat beberapa penyegaran. Paling kentara ialah sematan aksen berwarna silver di tebeng bagian samping kanan-kiri, dibuat lebih besar dan didesain selaras bentuk bodi barunya. Dari sisi ini saja sudah terlihat penegasan karakter agresif sang skutik. Bisa dibilang perawakannya kini lebih sporty, tak sekadar maskulin seperti model sebelumnya. Apalagi dengan bentuk knalpot demikian, dibuat lebih menjulang, plus aksen serupa tebeng tadi. Ubahan memang tak menyentuh sektor penerangan, baik lampu depan maupun belakang. Masih sama dengan Forza 250, pun halnya sein yang terintegrasi di spion depan. Perbedaan justru terletak pada windshield untuk menahan terpaan angin. Masih tetap bisa diatur dengan dua penyetelan, atas bawah, lewat pengaturan tombol di kiri setang.
Namun, pada Forza 350 ketinggian maksimal windshield-nya mencapai 150 mm, bertambah 10 mm dibanding Forza 250 yang hanya 140 mm. Tidak signifikan, meski rasanya berpengaruh positif terhadap visibilitas, sajian dari balik kemudi Forza 350 pun tak berubah drastis. Pembeda hanya terletak pada ornamen yang membungkus setang. Sementara untuk informasi kendaraan, masih mengandalkan padu padan display analog dan digital. Bagian yang cukup menarik justru terletak pada konsol di bawah setang. Seperti halnya Forza 250, ruang di sebelah kirinya itu memang sudah dilengkapi USB port untuk mengisi daya ulang gawai, plus tempat untuk menyimpan smartphone selama pengisian berlangsung. Namun pada Forza 350, ruang penyimpanan itu dibuat lebih besar hingga bisa memuat botol minuman. Demikian pembahasan di video kali ini mengenai Honda Forza 350 versi 2021. Untuk harga motor ini dibanderol dengan harga Rp80.269.000 untuk OTR Jakarta. Jangan lupa dukung kami dengan cara komentar, tekan tombol subscribe, dan klik logo loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari kami.